warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yanmu, berjumpa lagi dengan kami pengobatan cepat tradisional, teman-teman. Ini masya Allah ya Mas Hisam dari Lamongan jauh-jauh datang ke panti sehat Yanmu untuk penanganan kasus fraktur atau patah tulang ya, teman-teman. Ini Mas Hisam tadi kronologinya gimana, Pak? Ngaca, Bu. Main sama teman-temannya loncat-loncat waktu tahfid, loncat-loncat, naik bangku, mencolot. Terus tangannya di bawah gini nggak gitu kuat ya. Terus patah, katanya tangannya bengkong. Masya Allah. Ada sakit ya, aneh kamu gini ya cik ya, sambil tertawa nggak sakit ya. Masya Allah. Dah nanti bisa diangkat sendiri kuat nanti cik ya. Alhamdulillah. Coba jarinya sam. Jarinya sam. Alhamdulillah. Cari digerakkan, cari digerakkan. Alhamdulillah untuk penanganan kasus patah tulang tidak memerlukan waktu yang lama, teman-teman. Hanya beberapa detik, alhamdulillah sudah selesai. Masyaallah. Tunggu selesai nalinya dulu ya dek, yang lama lah nalinya. Ya Allah, nanti untuk di rumah gimana ini Pak? Oke, nggak apa-apa, nggak usah gendong, tapi ini wajib kontrol ya, karena masih kecil kan. Nanti kalau kendor biasa kan bengkak, kenceng. Nanti telah mau ngompes kan kendor pasti. Ya nggak apa-apa, biar tulang nggak gerak dek. Kalau nggak nanti gerakan bengkok terus. Diampet ya, kita dibelikan nanti dari dulu. Sebentar, sirup. Ya tapi kalau untuk anyir itu kami tidak merekomendasikan untuk diminum setiap hari, Bu ya. Kalau udah enggak sakit. Pokoknya ya, kalau udah enggak kuat nahan, bener-bener enggak kuat nahan, boleh diminum. Tetapi kalau masih kuat, lebih baik jangan diminum. Nah itu dulu Pak. Coba diangkat deh, ayo diangkat, ya, diangkat. Ayo, iya. Ayo diangkat yang tinggi. Bentar. Gimana? Tadi sakit nggak untuk ditangani? Sakit nggak tadi? Nggak sakit. Masya Allah ya teman-teman. Hisam ini yang luar biasa untuk penanganan kasus patah tulang, tidak nangis dan tidak merasakan rasa sakit. Ini bedah, buat bedah komeng.